secara rinci untuk minyak goreng harga curahnya dipatok dengan harga Rp11.500 per liter. Minyak goreng kemasan sederhana seharga Rp13.500 per liter dan minyak goreng premium dibanderol dengan harga Rp14.000 per liternya. Harga tersebut sudah termasuk pajak penambah nilai atau PPN. Kepala Dinas Perdagangan Kota Palembang mengatakan penurunan harga minyak goreng ini sesuai dengan arahan Kementerian Perdagangan. Sementara itu, untuk pedagang yang masih menjual harga minyak goreng di atas yang ditetapkan oleh pemerintah, Dinas Perdagangan masih memberikan waktu dan sosialisasi kepada para pedagang untuk menyesuaikan harga minyak goreng. Sehingga mulai 1 Februari mendatang, harga minyak goreng sudah turun sesuai yang ditetapkan Kementerian Perdagangan. Sudah harus sama.